Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut asap yang melanda di wilayah Provinsi Riau tersebar di berbagai daerah termasuk Kabupaten Rokan Hilir. Pencemaran udara itu sangat merugikan kesehatan manusia maupun tanaman. Bagi sesiapa saja yang tak tahan bisa tersuang penyakit ispa, selemo maupun batuk berongkang. Begitu juga dengan tanaman, bisa menyebabkan menurunnya hasil panen, salah satunya tanaman padi. Di Kepungguluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimbor Mintak, Kabupaten Rokan Hilir, saat iko soneh musim tanam padi. Sekio umo padi udah mencapai 2 bulan, kondisinya udah bunting dan mengeluarkan malai. Akibat kabut asap yang tobal iko, produksi padi di Pematang Sikek diperkirakan akan menurun. Sebab dalam proses penyerbukan tak berjalan dengan sempurna, sehingga padi banyak yang hampo dan muanting. Penyuluh Pertanian Lapangan Pematang Sikek, Tomiri, menjolehkan akibat kabut asap yang tobal iko menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen dan diisaukan akan terjadinya gagal nak dipanen. Kita dongakanlah penjolehannya bersama-sama secara langsung. Kabut asap ko sangat merugikan bagi petani di Pematang Sikek, khususnya karena kebetulan pada tahun 2019 ko musim tanam padi ko sudah mulai keluar malai, jadi terjadinya asap tobal itu penyerbukan tanaman padi itu tak bisa dilaksanakan secara sempurna. Jadi banyak yang ampo, jadi disitulah terjadinya penurunan hasil panen yang kami pantau di lapangan. Begitulah khabar pertanian dari Pematang Sikek. Terima kasih sudah menengok kami. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan untuk menolong kami memperluas informasi dan penyuluhan pertanian. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.